Nyemong tadi misalnya anak saya itu mulai kecil saya terapkan bagaimana saya memberikan keleluasaan mereka memilih ya. Bahkan tentang masalah pendidikan. Ya. Kalau anak saya mau belajar gitu dulu, Pak, aku mau belajar. Aku lempar koin dulu ya. Demokratis, nggak ya. Apa-apa. Kapan menentukan waktu belajar biar dia yang menentukan. Lempar koin. Kalau gambar, nanti aku main-main, Pak. Boleh. Oh, ya. Kalau angka, nah aku tidur, Pak, istirahat. Belajarmu kapan? Kalau koinnya berdiri, Pak. Nggak pernah belajar. Nah, ada satu hal yang bagi saya menjadi pertanyaan sebetulnya. Misalnya, seperti di Tata Boga misalnya, itu kita sampai hari ini tidak tahu suhu untuk memasak gulai kikil misalnya, atau rendang yang begitu terkenal. Tapi kita sampai hari ini tidak punya pengetahuan tentang suhu yang paling baik untuk memasak rendang. Untuk memasak rawon itu ya, atau tahu campur. Nah, hal-hal seperti itu yang seharusnya menjadi pengembangan pengetahuan, produksi pengetahuan di institusi pendidikan vokasi menurut saya. Hal-hal yang memang luput dikerjakan oleh pendidikan umum di Indonesia. Nah, ini kesempatan yang baik sebetulnya. Hal-hal yang kita selalu ributnya itu kalau sudah diaku oleh negara lain, tetapi kalau tidak diaku kita juga tidak menggarap. Mungkin hal seperti ini yang harus kita angkat, pengetahuan nasional kita harus kita angkat menjadi ilmiah, begitu. Benar. Terima kasih, Prof. Ini luar biasa ini. Memang selama ini kita hanya penikmat ya. Kita pun bangga punya masakan-masakan yang mendunia, yang punya tradisi kuat, tapi kita lupa menggarapnya secara ilmiah itu tadi. Karena kalau ditanya misalnya suhu berapa yang paling bagus, yang efektif, nah mungkin belum ada juga yang pokoknya panas gitu. memang apa ya? Ya betul, Prof. Iwan. Jadi kalaupun vokasi nanti akan diperkuat teorinya harus teori-teori yang kontekstual, teori terapan seperti itu. Ya betul sekali, jangan bikin-bikin matematika yang log ini kali log ini, limit ini, kemudian macam-macam, disinkan lagi sinus-kosinus, buat apa nanti? Justru kita lupa untuk membuat satu matematika terapan, mungkin mengukur suhu temperatur pas untuk menciptakan rendang terenak dunia. Kopi terenak. Termasuk juga di pendidikan dasar dan menengah itu juga nanti harus siswa itu dilatih kritis. Jadi misalnya sejarah, pelajaran sejarah ya, Prof. Jangan sampai guru sejarah itu masih bikin soal ujian itu tahun berapa Pangeran Diponegoro tangkap. Harusnya kan lo. Kenapa Prof Maghrib, Prof? Tahu enggak, Prof? 1825 Maghrib. Itu mulai enggak bulan puasa, Prof. Bulan puasa 1845. Ngapain anak-anak kita dipenuhi otaknya dipenuhi untuk menghafal itu? Ya. Jawabannya harusnya, "Loh, Pak, Bu, ini kan ada di Wikipedia. Udah buka aja kalau Bapak Ibu nggak bisa, saya carikan jawabannya di situ." Google ya. Harusnya yang membangun critical thinking itu adalah bukan tahun berapa Pangeran Diponegoro ditangkap, itu kan 1830 kan. Harusnya mengapa perang Diponegoro tidak terjadi bersamaan dengan perang Aceh? Ada berpikir. Mikir kan seperti Cak Lontong. Mikir, anak tuh mikir, dan pasti akan tahu-tahunya nanti. Oh, lah, Diponegoro itu 1830, Aceh baru di akhir 1900. Dia bisa mikir, oh mungkin gini, Pak, kalau VOC disuruh perang di dua tempat, pasti kalah. Maka tentara VOC waktu di Jawa terjadi Diponegoro, tentara VOC akan ditarik semua dari Ambon, dari Sumatera, masuk ke Jawa untuk menggempur Diponegoro. Dan itu pun setelah selesai, kan masih butuh waktu beberapa puluh tahun untuk membereskan situasi politik di situ, baru setelah itu, setelah Aceh ditinggalkan itu, Aceh seperti masih menang kan, pejuang kita, bergeraklah tentara VOC ke Aceh dan akhirnya menggempur perang. Aceh, perang dan menang lagi. Nah, logika itu yang harusnya diterapkan di dalam
Ya itu tadi, kalau kita belajar matematika, itu tahu konteks dan untuk apa nanti wujud, apa penggunaannya, sama. Nah inilah, ini nanti guru-guru kita dan sebagainya itu jangan sampai mendoktrinasi, ini harus bisa karena kamu harus diterima di SMP favorit, biar SD kita rankingnya tinggi. Ya, benar. Pada pertanyaannya, tahun. Orang tua itu memang harus menghindari hal-hal gitu, memaksa anaknya atau bangga kalau anaknya masuk di sekolah-sekolah favorit, karena secara kapasitas juga memang sangat terbatas. Karena dulu saya ingat saya favorit itu lima ya. Dulu vokalis, keyboard. Itu selalu terbatas gitu kalau favorit. Untuk pendidikan anak, mengajarkan pendidikan anak itu juga memberi kebebasan juga. Oh. Nilai ditekan juga. Oh enggak, kalau saya terus terang. Nilai anak hanya berdasar rapot. Buat saya yang namanya nilai itu adalah hasil akhir. Tetapi saya adalah orang tua yang berpikiran terbuka bahwa yang paling penting adalah proses. Saya lebih mengutamakan proses daripada hanya memikirkan hasil akhir. Karena kalau kita setia pada proses, maka hasil akhir itu tidak akan pernah mengingkari proses. Saya membuktikan sendiri itu. Misalnya nih anak saya dulu ketika, saya nurannya demokratis. Ini perlu, mungkin peserta webinar juga harus bisa perlu tahu hal saya. Kelihatannya saya ini lucu, tapi di rumah saya itu nggak pergi. Lainnya kalau di rumah nggak pergi. Jadi saya itu orangnya kecuali ada job ya. Misalnya anak saya itu waktu mulai kecil saya terapkan bagaimana saya memberikan keleluasaan mereka memilih bahkan tentang masalah pendidikan. Kalau anak saya mau belajar gitu dulu, Pak, aku mau belajar. Aku lempar koin dulu ya. Demokratis. Kapan menentukan waktu belajar biar dia yang menentukan. Lempar koin. Kalau gambar, nanti aku main-main. Kalau angka, nah aku tidur, Pak. Istirahat. Belajarmu kapan? Kalau koinnya berdiri, Pak. Koinnya berdiri susah. Ya, tapi saya nggak bisa memaksa orang demokratis. Tapi nilai berapa? Lah, akhirnya, ya tapi tetap ya, nilai saya lihat ini. Wah, 10, matematika 10. Itu nggak pernah belajar. IPA 9, padahal jarang belajar. Teman-teman berapa? 100. Itulah. Itu tadi proses yang tidak mengingkari hasil ya, Pak ya. Okay. Memang di webinar atau di seminar atau di bincang ini pemirsa harus tahu ada yang bisa Anda serap dan mana yang Anda buang ya. Termasuk yang harus Anda buang jauh-jauh ya. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.